putaran final MRC 2018 ini mengambil tempat di bagian timur Malaysia. Nah, di saat itu, rally-nya berbarengan dengan musim monsun di mana curah hujannya sangat tinggi. Udah kebukti dari pas kita pertama berangkat dari Kuala Lumpur menuju Terengganu, sepanjang perjalanan itu kita keguyur hujan nggak berhenti-berhenti. Setelah berhasil melakukan R&D dengan menggunakan Proton Satria, akhirnya buat yang putaran final kali ini di Terengganu, kita balik lagi nih pakai Neo Wolf. Akhirnya rasa kangen ke Neo Wolf bisa terobati. Untuk area rally-nya, kali ini tuh kita berada di pesisir pantai. Nah ini sih menurut kami menarik banget, karena untuk pertama kalinya kita melewati tiga permukaan trek yang berbeda. Ada aspal, ada tanah, dan ada pasir. Dan untuk putaran final ini, tantangan utamanya adalah hujan. Ini menjadi pertimbangan ulang bagi tim untuk menentukan pilihan dan settingan untuk ban. Untungnya saya berpengalaman dengan apapun juga yang berhubungan dengan lintasan licin. Mau itu melewati genangan air, lumpur, semuanya saya temuin sih saat saya balap off-road. Namanya sendiri kompran, Bang. Oke, terima kasih, Bang. Hati-hati menumpang nih. Dan bener aja, pas kita lagi briefing malam, hujan bahkan turun makin deras. Pagi-pagi pas kita bangun, kita malah kaget, loh kenapa malah jadinya matahari terik banget nih. Padahal di malam harinya kita udah nyiapin mental buat perang lawan hujan. Dikasih matahari. Ya udahlah, namanya juga rally, disyukuri aja apapun juga kondisinya, yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Kami kira lintasan tuh udah benar-benar kering, tapi ternyata di SS2 hujan kemarin tuh masih nyisain full genangan air sepanjang SS. Saat itu juga kita putusin untuk improve, terutama JJ karena dia yang bisa lebih ngerasain traksinya. Jadi saya sempat melihat mobil preli Jepang nyangkut di depan saya, sementara dia berada di jalur yang semestinya kita lewatin. Tapi karena dia posisi nyangkut di situ, kita terpaksa ngelewat di sebelahnya, yang mana itu kita mestinya hindarin karena lumpurnya terlalu dalam. Dan akhirnya benar, yang terjadi adalah kita nyangkut juga. Saat itu juga, preli Jepangnya langsung ngedatengin saya dan JJ. Di situ dia nyampein permohonan maaf karena dia ngerasa nggak enak banget. Tapi ya namanya juga rally, mau gimana lagi? Karena kita kan harus siap dengan segala kemungkinan yang bisa aja terjadi. Lagi. Untuk di hari kedua, ternyata dari pagi udah mulai ada cobaan yang datang nih. Pada
pada saat pagi kita mau lapor untuk start, ternyata mobil nggak bisa di starter. Padahal kemarin masih fine-fine aja, mobil masih sehat, dan kita juga nggak boleh ngecek karena ada aturan pada saat di platform kita nggak boleh buka kap mesin. Kebukti banget sih, emang di rally Trengganu ini lebih berat dibandingkan di rally sebelumnya. Kita bisa nyangkut di SS yang sama dengan hari sebelumnya. Bahkan titik kita berhenti, itu pun juga sama dengan hari sebelumnya. Hanya bedanya kali ini lebih rame yang berhenti di situ. Hujannya sih emang bener-bener bukan main sih. Dari awetnya, dari deresnya, bahkan yang penggerak empat roda pun bisa ikutan nyangkut di tengah lintasan. Jadi hujan yang nggak berhenti sehari ini akhirnya juga jadi menuai protes dari para peserta. Trek jadi hancur, nggak layak dilewatin, mobil banyak yang nyangkut. Cuma pada akhirnya panitia memutuskan untuk memangkas jumlah SS yang ada. Sehingga sisa SS yang aman saja yang akhirnya dijalani. Lumpur, genangan air, nyangkut berkali-kali, akhirnya koplingnya jebol. Itu dia yang bikin kita gagal untuk start di 2 SS terakhir. Saat itu sih jujur kalau dari saya pribadi masih semangat banget untuk kita bisa start di 2 SS terakhir. Tapi memang balik lagi kita dihadapkan ke dua pilihan. Pertama kita start tapi mungkin kita akan jebol di tengah SS, atau kita kembali ke service park untuk kita bisa repair mobilnya agar mobil bisa kita bawa sampai ke podium finish. Di sini terlihat banget mereka berusaha semaksimal mungkin untuk bisa ngatasin kerusakan-kerusakan, tapi ternyata nggak semuanya bisa berjalan seperti apa yang kita mau. Ini terbukti dengan ditemukannya ternyata kerusakan ini nggak bisa diperbaiki saat itu juga. Akhirnya dengan berat hati, kami memutuskan untuk withdraw dari putaran final Rally of Trengganu. Orang siap menang, tapi belum tentu semua orang siap kalah. Nah, itu adalah salah satu kutipan dari mentor dan sahabat saya, Mas Rifat Sungkar. Dan menurut saya itu sangat relevan dengan kondisi kita di hari itu sih. Rally of Trengganu ini merupakan rally yang paling berkesan dibanding rally-rally sebelumnya. Karena di putaran final ini banyak banget pengalaman berharga yang bisa kita dapetin walaupun kita gagal finish atau podium. Jadi selesai rally, saya sempat mengupdate di sosial media dan saya meminta maaf karena di putaran terakhir ini kita tidak bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia. Tapi yang saya kagetnya, respon dari mereka adalah justru menguatkan saya dan Reki dan memberikan motivasi agar bisa lebih baik lagi di kedepannya.
Tapi pada akhirnya yang terpenting itu bukan semata hasil akhir saja, melainkan gimana proses kita dalam berjuang mengharumkan nama Indonesia. Terima kasih yang sudah hadir di acara press conference rally penanggalan kecelakaan Kereta Jalan itu 18 ini. Dalam kejadian ini, teman-teman, dalam kejadian ini, teman-teman,